Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak kalangan usaha untuk beradaptasi menghadapi perubahan global dampak revolusi industri 4.0. Menurut Presiden, pengusaha juga perlu mengerti artificial intelligence hingga virtual reality. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakernas ke-28 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI di Padang, Sumatera Barat. Menurut Presiden, perubahan global cepat terjadi dan menciptakan hal-hal baru seperti artificial intelligence hingga virtual reality yang harus juga diketahui oleh kalangan pengusaha. Presiden juga mengimbau agar para pengusaha bisa memaksimalkan teknologi digital seperti dengan memasarkan produk secara daring atau online agar cepat terjual dan punya harga yang baik. Satu, perubahan di dalam revolusi industri 4.0 itu 3.000 kali lebih cepat dari revolusi industri yang pertama. Artinya akan ada perubahan yang sangat cepat sekali. Sekarang kita tahu artificial intelligence, kita baru belajar, sudah keluar lagi yang lain. Internet of Things, baru belajar, keluar yang lain. Cryptocurrency, keluar yang lain, Bitcoin. Virtual reality, keluar. Kalau ini tidak, kita tidak ngerti. Kita masih dengan cara-cara lama, padahal dunia sudah berubah, hati-hati. Saya senang tadi Bu Nita menyampaikan bahwa sudah mulai mengajak para perempuan pengusaha untuk mengonlinekan produk-produknya, online store. Karena sudah enggak zamannya lagi sekarang. Memang semuanya harus di-onlinekan, pemasaran di-online.